sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cipuk Channel. Cipuk Channel kali ini mau pergi jalan-jalan naik kereta api. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya, guys. Ikuti terus video saya sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung Cipuk Channel. Yuk, kita berangkat, guys. Ini mau naik MTR, guys, atau naik setur bawah tanah. Nah, ini turun ke bawah tanah. Hari ini ramai sekali karena pas hari Minggu. Nah, itu keretanya sudah datang. Kita lari. Kalau nggak lari, kita ketinggalan, guys. 为确保安全，不要把手或任何物件放在墙上或是地面以外。These nuts must be automatic platform gate and wait behind the yellow line. For safety reasons. Tidak kebagian tempat duduk karena terlalu banyak orang-orang. Dan ini saya mau pergi ke Taiwan. Ini ujung barat dan saya mau ke ujung timur ya, guys. Ajak oleh majikan yang dulu pergi pemakamannya maminya. Itu dia baik sekali sama saya. Aku hari Minggu diajak pergi ziarah kubur. Dan tempatnya itu di atas gunung, guys. Ini nanti saya naik MTR atau naik sepur ini sekitar 45 menit karena sangat jauh. Dan ini saya sudah sampai Admiralty. Oper sepur, karena sepur yang aku tumpangi tadi itu tujuan sentral dan aku mau ke tujuan Taiwan. Inilah suasana di dalam MTR atau di dalam stasiun sepur tujuan Taiwan. Dan ini berada di Admiralty. Kita mau menanti sepur yang dari Central tujuan Taiwan. Dan ini sepurnya sudah datang. Nah, ini semuanya pada antri rapi, guys. Tidak boleh uyel-uyelan, tidak boleh hontok-hontokan, tidak boleh dulu-duluan. Harus rapi, guys. Nah, ini pintunya sudah dibuka. Yang ada di tengah itu keluar dan yang di pinggir kanan sama kiri itu masuk, guys. Dan ini suaranya berisik sekali ya, guys. Karena sepurnya itu laju sangat kencang.
Ini saya sudah sampai Hang Fachun, tinggal satu stasiun lagi sudah sampai Chaiwan. Aku mau ketemu sama majikan yang dulu. Nah, tadi dari sini guys aku. Dari sini terus jalan-jalan. Oper di tengah-tengah itu. Nah, ini tengah-tengah itu. Terus naik lagi sampai ujung timur guys. Sampai ujung timur sini. Nah, ini saya sekarang sudah berada di sini guys. Nah, ini 45 menit guys saya naik kereta ini atau naik MTR ini. Ujung barat sampai ke ujung timur guys. Nah, ini panorama yang ada di Chaiwan. Tapi di dalam spor guys ini. Dan mohon dukungannya ya guys untuk di like, di komen, dan di subscribe. Yang baru menemukan channel aku, tolong nyalakan tombol loncengnya biar tahu update terbaru dari Cipuk Channel. Buat pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel aku. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini sudah hampir sampai ya guys, dan nanti aku mau ke naik gunung, naik siupa guys atau bis mini yang berada di bawah ini guys, itu ada kemacetan itu. Nah, di sebelahnya itu nanti saya mau antri naik siupa ke puncak gunung bersama majikan saya guys. Nah, sepur sudah berhenti. Ini akhir stasiun ya guys, yang ada di ujung timur ini. Dan rumah saya itu ujung barat guys. Jadinya 45 menit memerlukan waktu ke sini. Nah, ini saya mau mencari exit atau mencari keluarnya guys. Nah, ini saya sekarang sudah sampai Chaiwan ya guys, dan saya mau menemuin majikan saya. Dia mau mengajak ziarah kuburnya maminya. Dan ini saya sedang mencari dia. Enggak tahu di mana dia itu. Tak telepon belum diangkat. Ini banyak sekali orang-orang di sini. Nah, ini saya lagi menunggu Big Boss. Di sini banyak sekali orang-orang. Ini nanti saya ketemu Big Boss langsung antri siupa. Dan cukup sampai di sini dulu video kali ini. Dukungannya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol lonceng biar tahu update terbaru dari Cipuk Channel. Nantikan video selanjutnya, saya mau naik ke gunung melihat pemakaman orang Cina. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.